lagi ada di Kimawa. Jadi aku lagi minum coklat. Tadi aku makan creamy dari gelas wangi basah. Padahal krim itu aku dulu gak suka banget krim karena enak. Tapi sekarang kok enak ya. Kok foamy guys. Gak mau habisin. Jadi ini minta uop buat aku, yaitu American. Americano. Itu berawan aku guys, enak banget. Rawon, kenapa ya? Yang datang duluan selalu aja duluan. Karena biar kita pesan lagi. Itu trik marketingnya restoran. Kan kita sambil nunggu minum dulu nih. Tapi sebenarnya itu service mereka bagus. Karena nggak sekaligus dikasih semua. Kalau misalnya dikasih semua, itu bakalannya si customernya itu bakal nunggu sebuah makanan. Jadi intinya ada dua pendapat nih. Kalau minuman dikasih duluan, yang pertama untuk sajian supaya nggak nunggu lama makanannya. Biar cepat habis minumannya, habis lagi ya. Nah itu yang kedua. Vegetarian, kan aku mau bikin restoran vegetarian. Aku bakal bikin kayak gitu biar orang-orang pada bangkrut. Cinta banget sama coklat karena kulit aku coklat. Aku pengen bikin cuak, percuma ganteng tapi masih minta bentuk orang tua cuak. hari ini super abis ini kita tuh mau ke puncak guys. And dadakan banget nanti kita bakar-bakar jagung malam-malam. Kita tuh orangnya aktif banget guys, jadi aneh banget. Jadi harusnya jam-jam 4 gak bisa ditunda lagi jam 5. Udah mau jalan jam 5 ditunda lagi jam 6 guys. Iya, iya. Tiba-tiba mau ke puncak kita, iya. Kalau direncanain malah jadi enggak ya, malah jadi. Ini asik ya. Ada cabai hijaunya. Itu baru rapi nih. Nah, belum enggak. Mulai bertahan. Halo. Mana aja yang pernah mati? Oh.
Nanti lagi ya. Nanti lagi di tapi nggak kalau misalnya kalau nggak ada lagi sih oh ini tuh lagi nggak mau nggak ini nih mau kuahnya lagi. Ya, punya. Abang mana? Senang aja ngeliatnya. Anggap aja di rumah. Apa yang kita beli enak kau sana? Kamu nggak makan ya? Guys, parah banget guys, dingin guys. Mau dingin, mau kedinginan ya? Udah aku mau rasain air dingin. Sini aja, udah dingin guys. Oh my god. Sini aja, sini. Oh, wastafel. Cuci tangan. Aku belum nyobain wastafel. Aduh, aku dingin banget. Itu kayak air dinginnya ada di rumah api loh. Air ini kalah ada sama air dingin aku. Sumpah, wow. Coba aku bukain dong. Makin dingin. Coba ibu rasain deh. Nih, tuh. Nih. Coba rasain. Dinginnya parah. Coba ibu kesana. Reksa ibu. Boleh kalau kalian ada di puncak atau waktu itu air yang dingin di mana ya? Jogja ya? Itu ada apa raksasa lo di belakang kamu? Iya tahu. Nah, kalau kalian ke puncak ini kalian buka penting deh untuk coba air yang dingin banget. Coba ibu. Dingin kan? Badan kita kalau dipenuhi sama dingin tuh gimana? Ibu mau.
Dan menggigil. Aku bukan itu ya guys. Aku tuh memang dingin guys. Karena aku tuh suka banget dingin, tapi ya karena kalau dingin kayak gini mah parah. Dingin nggak apa Allah? Ya Allah cuci muka. Ih, seger, seger. Guys, aku ya. Habis cuci muka langsung plong mata aku karena dingin. Puncak makan jagung ya, mbak itu kulit. Dingin banget, ini aku kayak pertama kali. Ikut jumpa kan agak tua ya. Enak muat. Buatnya apa bu? Apa apa? Bu. Di mana di mana? Makannya apa bu? Makannya sih bu ini seperti dia. Rasa apa salamnya? Terus ini sih lagi ya. Boleh dikirim lagi next ini, oke? Okay? Wifi. Jalan mudik dengan ada yang gak dingin tadi. Iya ya, nyamuknya juga kedinginan. Makasih ya, Mas.